Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pertanian dan salam berkebun. Kita update untuk pohon alpukat Miki yang kita tanam 2 bulan lalu. Seperti ini. Kita kasih ini pupuk kambing, sudah didiamkan udah lama. Ini musim kemarau. Sudah lumayan bagus perkembangannya untuk usia 2 bulan tanam. Ada videonya yang kita tanam itu seperti apa pohonnya, dan ini udah lumayan. Walaupun airnya kita jarang-jarang, perawatan tidak maksimal soalnya ini kendala di air itu. Tapi untuk pertumbuhan lumayan bagus. Bagus sekali. Cabangnya juga udah bentuk, ini udah tumbuh daun tunas baru. Nah ini udah 2 bulan udah segini. Ini ada untuk pemupukan, kita pakai pupuk kambing yang sudah tidak panas, yang sudah lama dikeringkan, cukup ditaruh di atasnya. Untuk pupuk kimianya belum saya kasih, cuma pakai pupuk kambing. Perawatannya mudah. Ini penyiraman kadang 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali, seperti ini. Hasilnya bagus untuk pertumbuhannya. Nanti harapannya untuk musim penghujan udah hidup semua dan udah langsung besar. Soalnya ini tanam musim kemarau. Nah, mantap. Terima kasih banyak yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.